Padahal kembali di skin dan kali ini kita bermain Genshin Impact lagi, dan sini kita akan bahas quest bicara dengan Kyungju ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk memasak makanan ya, makanan yang diinginkan oleh NPC itu. Kayak dia namanya Kyungju, seorang penyair ya. Kayak di sini dia mungkin suka menulis lagu atau mungkin puisi ya. Oke, di sini menulis, oh menulis buku ya. Menulis buku. Oke, di sini inikah yang oke, di sini kita akan disuruh untuk berikan triple delicious layer ya. Jadi ini sebuah makanan ya ini ya. Jadi ini makanan. Oke, kita langsung saja ke dapur ya. Jadi bisa di dapurnya ini bisa di mana aja ya. Kalau saya sih milih di dekat sini aja. Di sini kita akan naik lift. Oke, di Liyue ini ada liftnya ya, ini sungguh canggih sekali. Ini sebenarnya ini sih bisa langsung pakai teleport ya ke atas. Tapi gak apa-apa lah, kita sambil nyoba liftnya itu gimana. Oke, di sini kita akan ke bawah lalu kita menuju ke dapurnya. Lalu ini kita cari resep triple layernya ya. Di sini layer consume. Oke, di sini kita bikin. Kita bisa pakai Noel supaya mungkin bisa dapat tambahan ya. Oke, sempurna dan dapat 2 item langsung. Oke, Noel. Terima kasih Noel. Oke, di sini kita akan kembali ke NPC-nya. Kita jalan lewat atas aja sih. Lalu kita akan lompat kayak tadi ke bawah. Di sini kita akan memberikan ya, makanannya. Oke, ini triple light consume. Oke, sini selesai dan kita dikasih buku ya, tambang mutiara.